teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Kebab Chef Restoran Simulator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Oke, kita langsung lanjutkan lagi single player dan kita continue guys. Oke, di episode sebelumnya Bang Surya pulang dan kita tidur, dan sekali bangun kita membuka dua resep guys, yaitu sup sama apa ya, kita coba lihat di menu. Nah, di menu sini kita bisa mengunlock lagi tomat sup guys, yes. Terus juga kita bisa mengunlock chicken legs. Oke, mantap. Berarti kita bisa menjual 4 menu ya pada episode kali ini guys. Oke. Nah, ini kita, tapi kita bisa menyajikan 3 menu dulu nih guys, karena di sini kita dibatasi ya. Sebelum itu Bang Surya harus membeli meja untuk penyajian ke customer guys. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat aja ya guys ya. Kita akan berangkat ke toko kita dulu yuk. Nah, ini kalau di game ini guys, kalau kita tidak buka toko, jamnya tidak jalan. Jamnya jam 8.29. Jadi game ini bagus sih ya. Kita bisa bersiap-siap menyajikan bahan-bahannya dulu. Ketika kita buka, jamnya baru jalan. Nice, sekarang kita akan buka lampunya. Nice. Bang Surya akan mengubah berapa desain yang punya kita di sini guys. Jadi di sini kita akan menambah lagi ya guys ya, meja ya. Ini sebenarnya mejanya udah cukup besar ya. Kalau kita tambahin ini jadi 4 gimana guys? Lebih bagus ya. Di sini tetap lebih luas. Yuk, yang ini kita pindahin dulu deh guys. Oke, ini kita move. Sampah itu lebih cocoknya itu di belakang sih guys ya. Di dekat sini ya. Nah, jadi tidak mengganggu sama customer yang lagi makan. Kita taruh di sini aja. Nah, mantap. Setelah itu kita akan membeli meja ini, taruhnya di sini, guys. Sekarang Bang Surya akan beli dulu yuk, beli meja ya. Oke. Nah, kita akan taruhnya di sini aja. Mengganggu lampu ya, guys. Nah, jadi bisa ada akses untuk jalan ya. Sip. Sini juga ini agak sempit gak sih guys? Enggak lah ya, bisa lewat kok. Masih bisa lewat. Yang penting masih bisa lewat guys. Tempat kita tidak terlalu luas soalnya. Oke, kita coba ke sini. Kalau tidak bisa lewat kita bisa. Wah, ini agak lebar ya. Enggak ya guys ya? Enggak. Agak. Oke, enggak masalah. Ini udah enggak masalah. Oke, kita akan mendeko beberapa. Kita coba dekor ya guys. Mungkin ini atau ini ya guys. Inilah ini. Nah, bisa taruh di sini satu. Kita coba beli yang lain guys. Dekor yang ini satu. Oh, ini hampir mirip sih ya, cuman ini lebih rendah guys. Taruhnya kalau rendah kurang bagus sih ya, tinggi lebih bagus ya. Oke, kita beli yang agak tinggi atau segi 4 coba tes. Nah, segi 4 pun cantik guys. Kita taruh di sini satu lah ya. Nah, sebagai apa, jadi kelihatan lebih indah guys, lebih keren ya. Oke, di sini kita bisa kasih meja untuk tepi sih kalau mau, tapi nggak usah lah guys, kita cari 4 meja di sini aja cukup. Nanti kita bisa hias yang lain kalau di sini ya. Oke, di sini mungkin kita tambahin satu. Tapi mengganggu guys ya, mengganggu ya. Jangan-jangan. Oke. Sekarang kita lihat lagi dekornya. Kita karena belum mencapai level ini, kita nggak bisa membuka yang lain. Oh, kita bisa mengganti yang lain juga guys. Meja-meja yang lebih keren nantinya. Oke. Wah, kita bisa ganti meja yang lain nih. Gak apa-apa lah ya, kita desain 4 dulu. Kayaknya kita kalau mau dekor tunggu kita level maksimal guys.
Oke okay guys, selanjutnya kita akan membeli meja ini. Oh, ada piring guys, belum dicuci. Kita cuci dulu. Oke. Sekarang kita akan membeli meja ini, beli 4 ya guys ya, atau 3 ya? 1 2 3 4. Beli 4 guys. Ini kita pindahin dulu. Maksudnya pindahin dulu move. Nah, kita bisa nyajikan di sini guys. Jadi bisa banyak menu biar customernya datang langsung tinggal ambil aja. Nice. Ya kan? Oke guys. Ini kita beli lagi yuk. Bang Surya akan beli lagi. Warehouse di station ya guys ya. Oke, di ini kita beli lagi yuk. Beli 4. Satu. Kita bisa menyiapkan 4 menu. Dan Bang Surya akan lihat menu kita. Tetap menu penyajian bisa maksimal 3 ya guys ya. Oke, kita akan menjual 1 2 chicken. Ini grill beef dah, chicken leg atau chicken breast. Ini udah ya, chicken breast ya, grill beef sama sup. Berarti yang chicken leg kita belum bisa jual karena kita masih terbatas guys. Supaya kita bisa menjual banyak menu, mungkin kita harus naik level ya. Bersabar aja. Berarti 3 dulu kita penyajiannya, nggak masalah. Ini, waduh guys, sudah busuk guys. Oh, jadi kirain maksudnya nyiapin di malam hari, besoknya tinggal disajikan. Ternyata game ini real banget ya. Makanan yang kita simpan dari semalam taruh di sini, besok harinya akan busuk guys. Lihat lalatnya, ya ampun, rugi dong Bang Surya guys. Ya udah kita buang ya, kita buang. Aduh guys. Oke. Ya udahlah, kita buang aja. Gak masalah guys. Ini sal kita taruh di sini dulu. Black pepper. Ini chili guys. Nah, chili taruh di atas. Oke, okay, terus apalagi? Ini pasti sudah busuk nih. Ayam kita iris. Ini udah 4. Ini udah. Sekarang Bang Surya akan membeli kulkas. Sama ini kita pindahin dulu yuk. Tekan C. Nah, kita pindahin dulu ke sini, guys. Nah, sip, kita akan membeli tempat rak piring atau untuk menyimpan piring, guys ya. Di mana? Di stand kali ya. Oh, nggak bisa kita beli dulu, guys. Ada tanda ini. Berarti kita harus melalui, bentar, maksudnya akan coba ke Kurman. Wah guys, kita harus menyelesaikan misi ini baru kita bisa membuka yang lain. Wah, ini gamenya, waduh, tidak mudah guys. tidak mudah. Jadi kita bisa membeli apa lagi nih? Beli AC. Oke, kita beli AC dulu yuk. Nah, AC-nya pas di sini satu aja ya. Wah, keren. Jadi bakal customer bakal senang nih kita kasih AC guys. Oke. Okay. Terus. Oh, kita nggak bisa stand. Ini outdoor. Oh, di luar kita bisa beli ini juga. Oke, okay, ini yang untuk dekor ya, nggak usah. Ini untuk kasih warna cat, nggak usah dulu guys. Di sini kita bisa membeli ini. Oke, okay. Ini untuk apa? Ini untuk menyimpan. Bentar ya guys ya, maksudnya coba taruh di sini tuh. Nah, untuk menyimpan apa? Kayaknya untuk menyimpan pisau ini. Nah, mantap. Oke, okay. Nah guys, keren ya. Jadi nggak berantakan lagi, semuanya bisa disimpan. Terus apa lagi guys? Kita coba cek lagi.
station lah ya. Ini untuk menyimpan bumbu. Ini kita harus melalui menyelesaikan quest ini baru bisa membeli yang lain. Oke, ah ini guys, rak piring kita beli dulu. Gimana? Oke, putar dulu. Mantap. Wah, ini isinya 20 ya, guys ya. Keren nih. Ini langsung ada piringnya loh ya. Kita beli 500. Nah, kita bisa membeli satu lagi kulkas. Bisa enggak sih kita beli kulkas? Coba ya, station. Ini belum bisa karena harus level 20. Oke, kita bisa membeli kompor gas kecil, guys. Ini untuk apa? Untuk kita masak sup. Jadi di sini panggang, kita taruh supnya. Bagusnya di mana, guys? Di sini kali ya. Ya, di sini aja. Nah. Jadi sini untuk bakar, sini untuk masak sup. Oke, sini bumbunya. Sip. Terus kita lihat lagi, guys. Ini dekor enggak ya? Dekor-dekor kita enggak, guys. Oke. Belum ya. Di station udah enggak? Ini untuk bakar. Ini berbeda kali ya. Ini ya, guys. Ini kulkas nih. Ya, ini kulkas nih, guys. 2000. Kita beli saja kulkasnya. Nah, jadi dengan yang kulkas lebih enak, guys. Bentar. Dua. Ah, kita sudah punya 2 kulkas ya. Oke. Ini kita bisa tambahin lagi ya. Wah, bisa langsung timpa kayak gitu ya, guys ya. Oh, nggak bisa. Nah, kita nggak perlu stok banyak barang, guys. Karena apa? Karena ini bisa membusuk juga di dalam kulkas nih. Nah, ini ada yang busuk nih. Green paper-nya busuk, guys. Buang dulu. Oke. Kita masih ada stok beberapa. Ada daging 3 ayam, beef 3. Oke, kita udah bisa membuat 2 macam. Sekarang kita akan membuat sup tomat. Kita akan coba lihat ya, sup tomat itu bahannya apa. 2 tomat ya. Tomatnya itu di slice, berarti diiris ya, guys. Kemudian menggunakan cook pot, kita harus isi 1,2 liter air, kasih potongan tomat ya, jadi 8. 2 tomat di slice jadi 8. Kita kasih meal 0,1 sama butter 200 gram. Untuk membuat ini ya, guys ya. Berarti kita kekurangan bahan tomat sama meal butter. Oke. Sama pot. Kayaknya kita belum ada pot ya, guys ya. Pot untuk memasak sup belum ada. Oke lah, kalau begitu Bang Surya akan langsung ke lokasi. Ada yang sudah pada antri nih. Wow, tapi kita belum buka loh, guys. Waktunya belum jalan. Berarti nggak hitung nih, nggak hitung. Nggak menurunkan rating kita, guys. Kalau menurunkan rating kita, kita harus cepat buka jadinya ya. Oke, kita akan membeli butter 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan membeli susu 1, 2, 3, 4, 5 ya, guys ya. Terus apa lagi ya? Arang masih ada. Yang lain masih ada. Kalau enggak ada, tinggal ke sebelah aja. Oke. Kita bayar dulu. Nice. Sekarang kita sudah punya bahannya. Oh, tomat-tomat, guys. Tomat belum. Tomat kita sih ada, cuman ini untuk tomat untuk bahan grill beef ya, guys ya. Dan kita bisa langsung taruh seperti ini, guys. Nah, mempermudah kita ya. Sip, yuk. Wah, ada yang sudah pergi ya? Enggak. Kita akan ke depan, kita akan stok tomat. Tomat kita beli dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 deh. 6 tomat, kita beli yang lain. Cabe 3 tomat 3. Yang lain masih lock. Oke. Nah, sekali bawa, guys.
Oh, jadi kita bisa stok taruh dalam kardus dan kita nggak perlu susah-susah ya guys ya. Nggak perlu susah-susah pindahin guys. Seperti ini kita bisa pilih yang kita mau ambil. Oke, okay. Nice banget, nice banget. Sekarang kita menyajikan pertama adalah grill beef. Yuk, kita mulai masak guys. Oh ya, potnya belum. Kita harus membeli pot dulu yuk. Oh, potnya belinya di mana ya? Warehouse. Ada nggak sih sini? Sini ada jual pot nggak sih? Bentar guys. Gak ada ya guys ya. Di tab kita nggak ada jual. Yuk kita coba ke sini dulu. Di sini ada jual pot kayaknya. Nah ada. Ini cook pot. Kita beli satu dulu. Bayar. Yuk. Kirain ada beli online guys. Yuk. Sekarang kita taruh sini dulu. Kita ambil potnya. Nah, kita sudah punya pot untuk masak, guys. Yes. Oke, guys, sekarang kita mulai masak ya. Kita akan ambil arangnya, kita taruh di sini dulu. Nah, sekarang kita akan ambil bahan bakarnya, kindlingnya ya, guys ya. Nice, sekarang kita nyalakan. Dah, mulai panas. Kita akan ambil daging dulu untuk kita iris. Kita akan bikin dulu, guys. Dan kita akan iris dua ya, jadi dua, taruh dulu. Kita akan bumbuin black pepper dulu, nggak masalah, bumbuin dulu tuh, dua tiga, oke. Terus garamnya, satu dua tiga, oke guys, dua ya. Sekarang kita akan panggang. Nah, sip. Langsung dua aja ya. Nah, mantap. Kita akan sediakan tomat ya, tomat. Dua tomatnya kita bakar. Nah. Bentar, kita tekan balik dulu. Terus tomatnya kita bisa gunakan ini untuk bakarnya, guys. Gimana tekannya? Oh gini ya. Oke, sip. Oh gimana? Nah, mantap ya. Oh ini udah matang. Ini udah matang guys. Sip. Kita akan ambil piring. Piring nih biasa aja ya. Oke, ini belum matang. Nah, kita taruhnya di sini tengah-tengah. Terus kita akan ambil seledrinya. Seledrinya perlu satu apa dua, guys ya? Bang Suryo lupa bulirnya. Ini bentar lagi matang, kita ambil dulu. Taruh di sini dulu. Nah, Bang Suryo akan coba cek dulu menunya. Lupa Bang Suryo. Sorry guys, kita cek dulu menunya. Di sini kan perlu 3 gram sat, 3 ini tomat, seledrinya satu ya. Oke. Nah. Tomat slice, tomatnya di ini di glir terus dipotong, guys. Oke. Untuk memasukkan ke dalam plate, tomat di slice. Oh, ini kali 2, guys. Kalau kita lihat ini kan kali 1, ternyata di sini kali 2. Oke guys, berarti ini kita sambil 2 nih. Bentar. Ini 2. Nah, kayak gini ya. Terus kita ambil dulu, kita iris. Taruh dulu. Biar cantik. Taruh kayak gini. Nah, mantap. Kita sajikan dulu. Kita sajikan dulu satu. Mana-mana? Bentar. Ini ya, guys ya. Oke, masuk. Oke, heatnya 44%. Berarti ini harus panas terus ya.
Ini udah mulai nggak panas, guys. Oh, jadi ada panasnya kita langsung, guys. Oke. Jadi pelajaran lagi, guys. Berarti kita jangan masak terlalu banyak. Masaknya satu-satu. Kenapa? Karena dia harus dalam keadaan panas baru penyajiannya enak, guys. Ya, maksudnya ngerti sekarang. Sekarang kita akan taruh ini dulu. Kita akan kasih chili sama garam ya, kalau nggak salah ya. Kalau ayam, ya chili, red pepper, green pepper. Oke, guys. Sekarang kita coba baca ya. Ini ada yang komen kemarin, Bang Suri katanya red peppernya di slice, di ini, di cincang, di iris ya. Oke, guys. Sekarang kita coba lihat. Kita masukkan 3 gram salt sama chili pepper. Terus untuk glirnya kita red pepper, green pepper sama potato di glir. Yang di slice itu cuma potato, guys. Kalau untuk red pepper sama green pepper itu nggak di slice ya. Nah, jadi benar Bang Surya, guys. Jadi taruh dalam plate ini red pepper, green pepper, potato yang di slice. Oke, server mintanya panas. Oke, sekarang kita akan ambil chili dulu. Nah, kita kasih ini dulu ya, guys ya. Oh, ini apa sih? Bilang black pepper nih, salah nih. Garam. Oke, kita masaknya jangan terlalu banyak, guys. Kalau bisa ini kita makan bisa nggak sih? Nggak bisa, guys. Kita nggak perlu makan soalnya. Oke, kita akan ambil dulu red pepper satu. Oh, green pepper satu sama potato satu. Nah, kita sajikan ya. Harus dalam keadaan panas. Oke. Sekarang kita akan ambil ini dulu. Wah, tomatnya kita taruh di sini ya. Kita ambil dulu, guys. 1 2 3. Nah, kita panggang. Terus ini kita langsung bakar. Sip. Mantap. Kita ambil piringnya dulu. Oke, nanti kita sajikan. Oke, kita masak-masak, guys. Nah, kita balik. Ini matangnya sama-sama, guys, karena kita tusuknya sama. Oke. Sekarang kita lihat lagi di sini udah selesai. Oke, udah selesai, guys ya. Oke, ini kita cincang. Nah, terus di sini. Nah, kita ambil selagi masih panas. Ini juga kita ambil selagi masih panas. Nah, gini aja deh. Yuk, let's go. Udah, tinggal sup. Nah, 84%, guys, mantap. Kita boleh buka dulu kali ya, atau bikin satu kali gigi sup. Supnya kita bikin dulu. Ini perlu 120. 120 ya, guys ya. Loh, kok jadi nol? Kok jadi nol sih, guys? Bentar. Cara buangnya gimana dulu? Tekan apa sih cara buangnya, guys? Ini kebanyakan nih airnya, jadi 2 liter lebih, guys. Oke. Enggak, guys, ini kepenuhan, guys. Oh, kita bisa buang kayak gini. Ditahan kayak gini. Oh, gitu ya. Bentar, guys. Ini susah banget ya untuk menentukan dia udah berapa liter, guys ya. Udah berapa liter nih? 0,73 90. Oke, dikit lagi. 120 ya. Ah, 121. Oke lah, enggak masalah. Oke, kita selain air kita harus masukkan apa lagi? Yuk, bentar loh, guys.
Kita masukkan bahan-bahannya dulu yuk. Tomatnya 2 ya, kalau nggak salah. Kita ambilin di kulkas dulu. Oke, kita iris-iris. Ah, jadi 8 kan. Terus kita masukin. Nah, mantap. Kita masukin lagi. Cuman airnya kok jadi hitam ya guys ya. Harusnya airnya putih dong. Aduh. Oke, 1,28. Kita akan masukkan. Bentar guys, buka dulu. Butter. Ah, sorry. Butter. Butter ini berapa gram sih? 200 gram, berarti kita harus masukkan semua. Sorry guys. Ini. Habis. Habis ya. 200 sudah kita masukin. Sekarang susu, guys. Aduh, kita taruh sini dulu. Geser dulu baru ambil. Nah, susu. Susu ini berapa sih isinya, guys? 0,20. Sedangkan kita hanya butuh 0,10 ya. Bentar ya guys ya. Oke. Cookpot 1,2 liter. Terus 8 milnya 0,10. Oke, berarti ini satu kali ya. Ini yang 0,20 guys. Satu kali aja ya, coba ya. Nah. Oke. Kok langsung habis guys? Oke. Oh, langsung habis ya satu kali pakai ya. Oh, ya udahlah, kita langsung masak aja ya. Kita masak aja guys. Ah, udah. Tunggu kita masak aja. Enggak perlu kasih bumbu kah? Enggak perlu kasih bumbu guys. Garam segala macam gak perlu ya. Oh gitu. Oke, udah. Taruh dulu, matikan. Nah, ini masih panas nih. Ini udah matang. Kita ambil ini dulu, guys. Mangkok. Nah, taruh dulu sini. Satu. Ya, ya. Kebuang semua dong. Aduh guys, susah banget guys. Nah, aduh, mahal banget nih satu mangkoknya. Harusnya nggak ini ya. Ah, udahlah. Oke, 73. Kita bisa cek lagi di sini. Gimana sih? Oke lah guys, sekarang kita langsung open aja ya. Langsung selamat datang. Silakan Bapak masuk. Yang lain boleh masuk kok. Aduh, harus antri seperti itu juga guys. Oh ya, antrinya luar biasa mereka guys. Tuh, mereka akan ambil dulu. Nah guys. Oke, kita harus siapkan. Wah, rata-rata minum sup tomat aja guys ya. Makan sup tomat ya. Udah belum? Oke, sip, thank you. Ini udah selesai belum, Pak? Udah, makasih. Oke. Oke, terima kasih. Taruh dulu, guys. Ini udah selesai juga, guys. Makasih, Pak. Lumayan. Bisnis sudah langsung laku nih. Cuman datangnya nggak ramai ya guys ya. Kita nggak perlu sediakan banyak kursi meja sepertinya ya. Oke. Oh, kalau kita lihat yang di atas ini adalah apa ya guys ya. Oke, kita naik level 3 dan di sini ada sampah harus kita buang.
dan stok supnya habis guys. Kita harus masak sup lagi nih. Aduh. Oh, isi 120. Ya, sip. Waduh, ini nggak bisa nih guys. Kita nggak bisa sambil masak jadinya nih. Ya gak, guys. Ini customer datang terus soalnya. Oke, kita coba yang ke sini dulu. Tomat, tomat ambil dulu satu. Dua. Oke. Nah, terima kasih. Ini kenapa dia perlu sup nih, guys? Waduh. Kita segera masak supnya. Mana gimana? Mana? Masukkan dulu butternya, masukkan terus susunya, masukkan, dah nyalakan ya, sip. Wah, banyak yang pengen sup guys, sorry guys. Wah, customernya kita oke, bentar, ini bentar lagi masak kok. Siapkan dulu dari sini. Nah, ini pelan-pelan nih guys, gimana caranya? Bentar, masa harus pelan-pelan ya. Okay. Pelan-pelan. Nah, kayak gini guys. Okay, gimana? Okay, sip. Yuk, kita sajikan lagi yuk. Banyak yang mau sup guys. Luar biasa nih. Dan sup kita lebih cepat laku ya. Kita bersihkan dulu hampir sampahnya. Kita cuci piring dulu guys. Oke. Loh, kok semuanya pada, oh ini ada juga yang makan gelir guys. Thank you. Waduh, ini kita harus ada karyawan sih guys. Kewalahan kita kalau nggak ada karyawan guys. Kita harus cepat nih. Kita nggak usah ambil uangnya deh, uang kita udah banyak. Fokus ambil ini sama ambil piringnya aja. Aduh, game ini guys. Oke. Untungnya udah malam guys. Untungnya udah malam ya. Aduh, berarti ini juga nggak habis. Ini tinggal sedikit, ini tinggal satu. Besok udah pada ini. Udah nggak bisa dijual guys. Ah, gitu ya. Oke, diambilnya habis, supnya habis guys. Oke. Nah, thank you. Piringnya kita ambil dulu, nanti kita cuci sekalian ya guys ya. Udah pak. Oke, makasih pak. Oke guys, akhirnya toko kita selesai. Ini tinggal sedikit. Berarti laku dalam satu hari itu dua sup, satu chicken breast sama grilled beef. Nah, luar biasa. Kita tutup toko guys. Kita ambil uangnya. Nah, uangnya itu digabung gak sih? 130, oh 150. Ya digabung guys. Dan ini sudah bakal tidak laku lagi ini. Oh, kalau kita taruh dalam kulkas bisa nggak sih? Coba ya. Mudah-mudahan masih bisa kita panaskan aja. Untuk supnya bisa kita panaskan untuk besok kita masak lagi mungkin ya guys ya. Kalau secara logika biasa sisa makanan yang tidak terjual itu kita kulkasin, besoknya kita panaskan, kita jual lagi bisa dong harusnya kan? Kan baru masih fresh kan kalau kita lihat. Ya, kita cuci piring dulu guys. Ini kok bisa bersih sendiri sih?
tutup dulu. Nice. Ini kita harus sewa karyawan nih guys. Sudah bisa belum sih kita sewa karyawan? Bisa nggak sih guys? Ini perlu syarat loh guys. Belum bisa guys. Kita harus mencapai level 10. Oh my god. Masa sih hire untuk ini guys? Ini kah? Oh bukan. Coba worker. Kamu tidak perlu terburu-buru menuju kekayaan sendirian. Kamu dapat merekrut karyawan baru di aplikasi Staff. Pelayanan dapat melayani pelanggan, membersihkan restoran, dan mencuci piring. Iya guys. Dan ketika kita mau menggunakan Staff, kita harus syaratnya minimal level 10. Waduh. Padahal Bang Surya sudah naikkan perk kita. Ini nggak bisa ya guys ya, kita harus level 10 baru bisa suruh karyawan guys. Oke lah, kita nikmati dulu guys. Jadi koki semuanya kita kerjakan sendiri dulu ya guys ya. Stok barang kita, masak kita, cuci piring kita guys. Sayangnya ini gamenya kok nggak bisa makan ya. Kita nggak ada laparnya nih. Kalau ada laparnya kan enak ya, kita bisa cicipin juga ya, enak atau enggak ya guys ya. Oke. Sekarang stok barang kita masih ada sih. Nanti kita kalau habis baru kita beli lagi ya guys. Jadi fix ya, 1 grill beef, 1 chicken breast, terus 1 sup. Supnya perlu 2 mangkok sih, 1 hari laku sih guys. Oke guys, sekarang kita saatnya pulang, kita tidur. Matikan dulu listriknya. Kita pulang, kita tidur. Ini 2. Apa maksudnya nih guys? Oke. Nah, kita berhasil mendapatkan 1500. Tapi total yang kita keluarkan lebih mahal ya, karena kita membeli meja sama kursinya 2 lagi kan. Oke lah, nggak apa-apa, new day aja. Hari ke-4. Oke guys, tidak ada menu yang terbuka pada hari ini. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita harusnya speednya udah semakin cepat ya guys ya. Oke, sekarang kita akan buka toko. Jangan buka dulu, sorry. Siapkan dulu bahannya. Oke guys, jadi sisa makanan kita di sini ternyata hilang. Kira masih ada sisa di sini guys, dan nah kotor lagi. Kita cuci dulu yuk. Oke. Dan kita cek dulu di sini kosong. Nah, ada sampah, kita bersihin dulu. Toilet ya. Kita belum ada toilet ya, guys ya. Belum bisa menu. Dekor, furniture, toilet ada enggak sih? Toiletnya ada guys. Masalahnya adalah kita belum bisa buka guys. Kita bisa beli jam aja sih. Ini jam berapa ya? Kita coba cek di sini. Setengah-tengah. Nah, apalagi guys? TV nggak usah lah ya. Buat apa TV? Oke, benar ya guys ya. Jadi kita harus naikkan level kita dulu. Oke guys, sekarang kita lihat makanan kita. Oh nggak busuk guys, cuman kita tinggal panaskan aja ya. Coba ya, kita akan ambil arangnya lagi, taruh kita
ambil ini lagi, siap kita sajikan menu berikutnya. Hidupkan dulu, kita siapkan satu tomat. Oh, nggak usah, tomatnya kita taruh di sini aja biar langsung. Nah, dipanaskan aja guys. Panas ya? Oh, panas ya, yes. Bisa ya, bisa. Bisa dong. Oh, nih kita taruh dulu sini. Piringnya kita siapkan dulu di sini. Oke guys, sekarang kita panaskan daging yang kita bakar kemarin. Panas nggak? Panas dong. Belum panas. Nah, panas guys. Panas. Seledrinya ambil dulu dua. Oke. Nah, kita sajikan. Wah, cepat nih guys, cepat. Sekarang lebih cepat ya. Oke, kita belum kasih menu guys. Kita kasih menu dulu ya. Oke. Nah, oke. Nah, 64% ya. Nah, masih bagus guys. Masih bagus kok nih. Oke, sekarang kan kita akan bikin ayam. Oke. Ayam kita bumbuin dulu. 1 2 3 garam. 1 2 3. Oke. Sekarang kita bakar. Oke, kita akan ambil langsung gini. Ini bisa enggak, guys? Oh, enggak bisa. Harus taruh di meja dulu. Oke, kita ambil dulu sama red pepper yang kita ambil. Nah, baru kita bisa tusuk guys. Kita tusuk, kita langsung taruh aja nih. Nah, oke, kita siapkan piringnya. Udah makin cepat nih, karena kita sudah makin mengulang setiap hari, kita jadi makin cepat ya guys ya. Supnya kita tinggal panaskan. Oke, ini udah bentar lagi matang guys. Oke. Belum benar-benar matang nih guys. Nah, dah. Oke. Dikit lagi matang. Oke. Ini kita ambil. Kita cincang dulu. Udah. Oke, tinggal sup. Wah, mantap. Mantap guys. Tinggal sup kita panaskan dulu. Yes. Sudah mulai makin paham. Kita langsung siapkan supnya dua aja. Taruh lagi di sini. Oke guys. Kita matikan, kita ambil, kita sajikan, tapi harus pelan-pelan. Oke. Nah, lagi. Oke, sip guys, mantap. Yuk, kita sajikan di sini. Mantap. Nah, siapkan guys. Cepat kan kita udah buka. Nah, kita taruh di sini pas beli 4 soalnya. Oh, nggak bisa guys ya. Berarti tidak ada guna kita beli 4 di sini ya. Harus menunggu selesai juga jadinya. Ya, bisa nggak sih kita taruh di sini lagi biar tetap panas? Masukkan bisa nggak guys? Nggak bisa guys. Waduh, kacau nih. Kita nggak bisa masukkan ke dalam sini. Ya, berarti ini nggak guna ini. Berarti Bang Sur jual aja kali. Oh, nggak. Kita harus nunggu naik level kali. Kita belum bisa maksimal, harusnya 4 atau 5 ya. Kita coba ya, coba. Yes. Jangan dijual dulu. Tanda jempol nih guys, mantap. Yummy. Bang sudah jadi lapar guys. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.
Piring ini kan enggak kotor guys ternyata. Jadi kita langsung masukin aja. Oke, terima kasih. Nah, ini kotor. Oke, terima kasih. Kotor juga nih guys. Sekarang kita akan ambil sampahnya. Oke, ini juga kita akan ambil sampahnya. Naik level 4. Nice. Oke, ini udah selesai tapi nggak angkat tangan guys. Waduh, bahaya juga ya. Jadi harus perhatikan ya. Oke, ini belum ada yang datang. Kita bisa sambil cuci piring guys. Cuci piring dulu. Kita kerja sendiri dulu. Oke, cuci lagi. Oke, selamat datang. Silakan. Oh ini bah. Oke guys, gilirnya udah mulai habis. Kita harus siapkan. Tapi waktunya berjalan sangat cepat guys. Sayang. Nah habis kan gilirnya. Udah langsung harus bakar lagi. Ya, kita didorongnya, guys. Oke. Oh, belum ya. Sorry. Tomat. Satu aja tomat. Nah, langsung aja deh. Biar cepat, guys. Oke, ini piringnya kita ambil dulu kotor. Nah. Kita siapkan piring yang bersih, taruh satu. Oke. Tunggu masak ya guys ya. Wah ini pada nunggu nih. Sabar ya. Sabar. Bentar lagi matang. Dikit lagi. Oke, kita iris dulu. Jadi kita harus bergerak dengan cepat guys, supaya customernya tidak nunggu terlalu lama ya. Oke, selesai guys. Ah, silakan. Tuh, kan. Nyiapkan terlalu banyak. Oke. Ini masih bersih. Langsung saja. Oke, oh ada yang udah mulai hijau, guys. Hijau berarti bagus ya. Ini juga bersih. Nice. Oh, dia perlu chicken, guys. Chicken habis ya? Oh, chicken habis juga. Tapi ini udah jam lah. Oh, jam malam, guys. Enggak usah lagi lah. Percuma. Sorry pak, chickennya habis. Tinggal dua ini. Wah hari ini supnya malah enggak laku ya guys ya. Aduh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Loh piring kita mana? Oke guys. Ini bapaknya kok enggak makan. Oke guys, ini waktunya sudah habis sih, jam 21. Kita bersihkan dulu deh. Oke. Nah. Supnya enggak laku sama sekali. Berarti supnya ini enggak enak kali guys ya. Tuh merah. Aduh, rating kita turun dong. Ini berat banget nih guys. Gak ada karyawan nih, kita berat nih guys. Oke, terima kasih. Tapi masih bisa naik level lumayan lah ya. Aduh, supnya kok gak laku ya guys ya. Yalah ya, kita harus masak ulang kayaknya guys. Gak bisa kita. Tapi yang daging gak masalah guys, dipanaskan laku kok.
kayaknya memang setiap harinya itu apa ya, customer kita nggak selalu makan sup atau apa ya. Oh, oke lah, berarti kita cuci piring lagi. Stok apa yang sudah kurang? Masih ada sih stoknya. Piringnya sih udah cukup sih, udah cukup banget. Oke guys, dah beres. Supnya kita kayaknya harus buang deh. Udah dibuang aja. Gimana cara buangnya? Harus ke tong sampah guys. Udah. Gimana cara buang supnya ya? Oh, harus nunggu busuk dulu guys. Harus nunggu busuk dulu. Oke, nice. Sekarang kita harus pulang lagi biar kita cepat naik level yuk. Ini sudah naik level 4 sih. Bentar lagi level 5. Level 5 kita lihat ada buka apa enggak sih guys? Apa sih ini? Kita bisa pilih apa sih? Enggak ada kan? Langsung aja skip. Nah, kita udah mulai guys. Oke, hari ini kita ada beli apa ya? Keluarkan 500. Oh, jam. Ya, kita ada beli jam dinding, guys. Oke lah. Oke, kita sudah bangun lagi. Langsung ke restoran kita, guys. Kita akan nyiapin dulu. Nah, ini udah busuk. Simpan dulu di sini. Ini juga harusnya sudah spoiled belum ya? Gimana buangnya ya? Oke guys, ini masih bagus gak sih? Kita buang aja lah ya. Nah, kita udah buang. Kita isi air yuk, 120 liter. Aduh, lebih guys. Susah banget ya guys ya. 30. Pas kayak gini jadinya 80. Nah, udah 125. 106. 100 dikit lagi. Nah, 126 enggak apa-apa. Oke guys. Oke, sekarang kita akan ambil butter. Masukin dulu butternya. Oh, enggak bisa. Butter, susu. Sorry. Susu. Oke. Tomat 2 iris tomat. Oh, tomat kita habis guys. Tomat kita habis. Oke. Kita isi dulu, iris dulu. Taruh di sini. Taruh lagi. Ya. 2 tomat, butter, susu dan ini ya. Penyajiannya langsung ke ini. Oh. Masukkan ke bowl itu 0,2 aja. Cuman kita enggak ada ukurannya, guys. Aduh. Oke lah, kita hidupkan dulu. Ini kita sambil bakar ya, guys ya. Oke, kita stok bahan bakar lagi nih. Oke. Ini udah matang. Cepat banget.
Ini piringnya udah kita ambil dulu guys. 20. Nah, penuh lagi guys. Kebuang guys. Mouse Bang sudah terlalu sensitifnya, terlalu kuat. Jadi kebuang guys. Aduh. Sulit banget kalau untuk sub guys. Ini lebih dari Oke, kita akan jual lagi ya. Bentar, kita jual dulu. 1 2 3. Oke. Ini ukuran jumbo, guys. Ukuran jumbo. Oke, guys, sekarang kita akan masak daging dulu. Garam. Tomat tinggal satu guys. Udah bakar aja langsung ya sini ya. Siapkan piring. Dan balik dulu. Yes. Oke, ini kita siapkan dulu untuk ayam. Matang dikit lagi ya, ini udah matang guys. Wah, salah penempatan langsung nol guys. Loh kok bisa gitu sih? X ya, X to remove. Sorry guys. Wah, oh guys, kita nggak boleh salah pilih juga ternyata. Wah, hari ini maksudnya banyak melakukan kesalahan guys. Ya ampun, udah sisa stok satu-satunya lagi. Nah, kita bikin ini dulu deh. Oh, nggak boleh ya salah menu ya. Aduh, berat game ini guys. Terlalu real ya. Aduh. Oke, kita akan ambil dulu. 1 2 3. Aduh guys, kita kekurangan tomat sini. Dagingnya masih ada. Tomatnya kita harus beli lagi nih. Siapin dulu guys. Udah. Nah, ini harus hati-hati nih, kita harus pilih ayam. Nah, ini baru benar. Tuh. Yes. Kita kayaknya harus beli tomat dulu yuk. Ini udah pada antri lagi. Oke, tomatnya kita bakar dulu. Nah, sal 3 kali, 2 3. Black pepper 1 2 3. Oke guys. Nah, piring. Oke.
tomat, kita cincang dulu. Seledrinya udah mulai habis, maksudnya nggak beli-beli guys, sorry. Aduh. Oke. Sip. Nah guys, ini nggak boleh salah nih. Oh ini ya. Oke, sip. Saatnya kita buka. Nah. Silakan, selamat datang di restoran Surya 84. Oke guys, kita sekarang sudah ini. Berarti seledrinya kita stok, kentangnya kita ada stok banyak, berarti seledri ya. Ini kita harus masak lagi sih kayaknya. Ini gimana caranya ya? Oke, bisa guys. Ah, terbuang ya. Oh, you're ready guys. Sekarang kita sudah bisa menantang si ini ya. Gak apa-apa, kita layani dulu. Mana kita tantang guys? Si Won ya, kita tantang yuk. Udah level 5 guys, nice. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita bisa tantang si Won. Mana? Oh nih, ini guys, invite guys. Oh, kita minta si Juan. I will be. Oh, dia akan datang besok guys. Oke, okay, nice. Seru nih. Ambil dulu duitnya. Oke, okay, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dia makan dulu, guys. Dah, kita jual menunya kalau habis udah. Gak usah kita buat lagi. Waktunya berjalan cepat kok guys. Ini udah jam 6 sore guys. Enak. Eh, terima kasih. Oke, terima kasih. Bersih guys mangkoknya. Sampai dijilat sampai bersih guys. Oke, terima kasih. Customernya kalau nggak semuanya piringnya kotor ya guys ya. Oke, dah tutup toko. Habis tinggal si sup aja. Udah jam 9 juga guys. Plus 10 ya. Oke, gimana cara ngomong samanya guys? Ini gimana cara ngusirnya ya? Dia perlu ini. Saya mau bilang udah nggak ada bu, jangan menunggu lagi. Bapak udah nggak ada, udah habis. Nggak bisa. Oh, oke, close. Oke, terima kasih. Oke guys, besok kita akan kedatangan si Won. Nah, Bang Surya nggak tahu nih apa yang akan dilakukan nih. Kita disuruh masak ah. Jadi Bang Surya stok. Ini cukup sih, seledrinya masih ada. Dagingnya udah mulai habis ya. Daging ayam sama daging. Oke, kita akan stok daging, taruh di kulkas aja. Ini kotor. Kita simpan dulu, guys. Oke. Nah, kita akan stok barang dulu deh.
stok daging di sini. Dagingnya kita stok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Nah, itu aja kita stok ya, yang lain masih terkunci guys. Oh, chicken udah bisa sih, kita belum pernah jual ini loh, maksudnya pengen coba jual juga guys. Jangan jual sup terus ya, menu ini belum pernah kita jual soalnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kita stok 10 juga deh, yang lain belum terbuka ya. Thank you. Oke guys, selanjutnya kita akan stok apa? Ini sisa berapa? 1 butter 2, masih cukup sih. Seledinya masih cukup guys. Oke. Dah, saatnya kita pulang tidur. Jangan guys, lupa guys, kita belum cuci piring. Ya ampun, kita cuci piring dulu guys. Taruh di sini aja kali ya guys ya. Nanti kita tinggal ambil di sini aja kan? Iya, masuk akal. Nah, jadi besok kita bisa masakin. Taruh di sini dulu satu piring, taruh di sini satu. Nah, ini juga taruh di sini satu. Wah, cukup lah kayak gini guys. Gak perlu kebolak-balik kayak gini lagi ya. Oke, udah bersih. Sekarang kita harus pulang dan kita akan tidur. Besok kita kedatangan si Won. Kita akan mendapatkan apa dari dia? Oke. New day. Oke, siap-siap kedatangan Won guys. Yuk, let's go. Maksudnya penasaran. Kita harus masak dulu ya. Oke, ini kita stok nih, ini yang terakhir stoknya nih. Oke. Nah, kita masak dulu guys. Pertama masak. Oh, Bang Surya jangan jual ini dulu guys. Pengen jual yang lain. Kita akan cek ini guys. Chicken legs ya. Chicken legs tuh bahannya apa ya? Perlu chicken legs 2 langsung. Gilirnya tomat. Di tomatnya di slice. Tomat slice. Terus chickennya di apa? Chicken legnya. Enggak di gilir loh guys, chicken legnya. Transfer chicken leg. Oh. Oke. Ini chicken legnya langsung makan mentah gitu guys. Yang benar. Aduh. Nah guys. Oh, kok yang ini Bang sudah keluarkan? Langsung mentah gini makannya? Gak mungkin lah ya. Ini aneh sih guys. Kita kasih garam, kasih chili pepper, tomat. Garam yuk. Chili pepper kita masukin dulu yuk. Si Wonnya belum datang guys. Sal ya. Cek lagi. Cek lagi. Nah, ingredientnya itu chicken leg 2, sal 3, chili 3, tomat 1. Ambil tomat dulu yuk. Nah, tomat 1 diapain? Cek lagi diapain tuh?
Season wishnya salt pepper. Back is side. Oh. Guys, kayaknya dipanggang. Dipanggang, guys. Benar, dipanggang. Iya, dipanggang. Tapi dua ya. Bentar. Iya, dipanggang, guys. Benar. Enggak mungkin enggak dimasak, guys. Nah, ini baru benar, guys. Dari warnanya udah benar. Kita lihat tomatnya itu di apa. Tomatnya di slice, nggak di glir. Glir, oh, tomat di glir juga, guys. Oh, berarti kurang lebih sama ya. Oke. Terus ditambah apa lagi? Bang Sule masih belum ini, guys. Jadi cuma perlu tomat aja sini ya. Bahannya cuma perlu tomat aja. Oke, kita taruh lagi di sini. Yuk, kita akan masak ayam lagi. Hari ini menunya ayam. Potato kita ambil dulu. Cilinya kita ambil ya. Oke. Kita iris. Ini udah kayak gini aja sih, guys. Oke, kita taruh lagi piring ke sini. Nah, kan enak kalau banyak piring. 1, 2, 3. Nah, kita tinggal bakar. Ini kita masukkan aja. Oh, menunya kita belum masukin ya, guys ya. Hari ini kita ada jual chicken legs ya. Chicken breast. Oke, kita jual dua itu dulu. Yang salah chicken legs. Nah. Oke, sip. Ini ayamnya paling tomat aja, tomat aja, bukan tomat, potatonya yang diiris ya. Oke. Ini kita iris. Ah. Ah. Oke, guys. Chicken breast. Oke. Hari ini dua menu, kita langsung buka. One today is the day. See you in a few hour. Ya, yeah, kita akan bertemu di berapa jam kemudian, guys. Wah, ini kok nggak ada pelanggan yang datang ya? Apakah kita hanya melayani dia aja, guys? Untuk hari ini, nggak mungkin lah. Nah, datang juga. Selamat datang, Ibu. Mau makan apa, Bu? Hari ini ada dua menu aja, chicken breast sama chicken legs. Pilih yang mana silakan diambil ya, Bu ya. Oke, oke. Silakan, Bu, silakan. Waduh, langsung buang sampah aja lu, Bu. Dasar ibu. Oke, guys, dia makan ini. Dia melihat menunya, kita cuma jual dua menu aja hari ini. Silakan, Pak. Oh, enak katanya. Oke, okay, kayaknya chicken leg pada laku, guys. Kita akan ambil lagi chicken legnya. Oke, okay, ambil dulu satu. Taruh dulu sini. Dua. Oke. Okay. Kita naik level lagi, guys. Nice. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Piringnya kotor. Taruh aja di sini. Ini piringnya kotor juga, taruh sini.
Oke, terima kasih. Kita. Oh, dia bentar lagi datang, guys. Kita harus menjamu dia dengan meja ini, guys. Wah. Ini meja sultan, guys. Wis. Saking gitunya juga ya, guys, ya. Oke. Wah, ini Bang Surya jadi panik, guys. Kita akan kedatangan si Won. Bentar lagi dia datang. Kita masak dulu. Bang Surya nggak tahu dia mau makan apa ya. Kira-kira dia bakal makan apa, guys? Oke. Jangan ambil piringnya dulu. Bagi dulu uangnya, guys. Hah, udah datang si Won? Belum ya, guys, ya? Oke. Ini kita bersih, taruh sini. Oh, guys, Bang Surya jadi panik, guys. Kita akan kedatangan si Won. Nah, ini kawan. Bukan. Nah, si Wonnya datang, guys. Halo. Langsung saja, Pak. Oke, Bapak mau makan apa? Oke, kita akan data dia dulu, guys. Hai teman, saya Juan. Semua orang mengenal saya sebagai Juan Pedas. Itu maestro rasa panas. Oke. Bagi saya, makanan pedas adalah gaya hidup. Saya tidak bisa bertahan tanpa sedikit pun rasa panas di mulutku. Bahkan permen karet yang kukunya pun pedas. Wah, dia suka pedas, guys. Kamu ingin persetujuan saya, maka tempat ini menjadi panas hari ini. Kami sudah lama tidak melihat yang baru. Guru telah banyak menangis. Kamu ingin bergabung dengan mereka, bukan? Hehe, biarlah seperti itu. Berikan saya sepiring kaki ayam terpedas dengan bahan terpedas di dalamnya. Kamu tahu level panas yang saya bicarakan? Spicy Juan panas. Guys, kita akan memberikan dia chicken legs ya. Oke. Nah, di sini nggak ada ininya, guys. Oke, ini udah disediain sih. Kita tinggal ambil saja dari sini kali ya. Apa gimana, guys? Atau kita bikin baru aja kali ya? Dia katanya mau yang paling pedas. Oke, maksudnya akan kasih pedas level 10, guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira cukup gak sih, guys? Gak cukup. Oke. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini levelnya udah level tinggi, guys. Oke. Level tertinggi ya. Oke, guys. Mudah-mudahan sesuai dengan permintaan dia, karena maksudnya nggak tahu komposisi yang dia mau berapa. Yang jelas dia mau sangat pedas. Kalau kita jual kan yang 3 kali aja kan. Oke, sekarang kita akan bahan bakar kita habis, guys. Habis. Kita harus beli dulu bahan bakarnya. Yuk. Bahan kita habis. Kita ambil charcoalnya dulu satu. Ini kita masak khusus untuk dia loh, guys. Pelanggan lain pada nggak masuk loh, guys. Kita hanya melayani dia aja. Padahal ini mah jam 16.39. Oke, guys, sengaja dia bikin jamnya tidak jalan ya, hanya untuk melayani si Juan ya, guys ya. Si Juan dah, Juan, guys. Waduh, kok si Won? Bentar, guys. Kita hidupkan. Ini kita tinggal bakar aja dua ya. Chicken leg. Nah, chicken legnya sudah bakar dua-duanya. Sip. Chicken leg itu dia perlu tomat, guys. Tomat ya. Nah, tomatnya pun dibakar. Aduh. Oke, nice. Ini dia. Oke. Piring-piring. Piring yang ini aja ya. Nah, ini aja. Sip. Ini bakal pedas banget nih, guys.
Okay. Okay. Kita coba lihat lah ya menu chicken leg kita ya guys. Dia itu bahannya 2 leg kan, 1 tomat digilir terus dicincang. Itu aja sih. Enggak saus 3 tapi cilinya kita kasih 20. Dadadeng. Kita kasih 2 guys. Silakan makan. Juan, ini sangat pedas. Level 20 guys. Apa? Ah, ini pedas banget nih. Uish guys, hot, it's spicy John hot. Pedas katanya guys. Baiklah, saya sedikit terbawa suasana, tapi sepertinya Anda punya janji. Tuan akan marah karena ini, tapi saya harus menyetujui hidangan kamu. Sebaiknya aku mencari cara untuk menjelaskan hal ini kepadanya. Oke. Spicy Juan out. Dia akan pergi, guys. Oke, guys. Kita sudah berhasil kah menaklukkannya? Good test, guys. Yes. Akhirnya kita bisa menyelesaikan si Juan, guys. Yes. Ah, Bang sudah senang banget, guys. Akhirnya Bang sudah bisa menebak apa yang menjadi kemauan dia ya. Sip. Oke. Bang sudah senang banget, guys. Guys, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Ini bakal seru sih. Gamenya pasti panjang nih game ini, guys. Semoga terhibur untuk episode kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.